Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Makutik Ade. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengubah file PDF menjadi Word di laptop atau komputer. Saya akan menggunakan Convert Online Free untuk mengubah file PDF menjadi Word. Mari kita simak caranya ya. Langkah pertama, kita mencari file PDF yang akan kita ubah ke Word. Misalnya, saya cari PDF tentang kajian pustaka interaksi sosial. Kita ketik ini di Google, di mesin pencarian, kemudian keluar ini, dan ada tulisan PDF di atasnya. Lalu kita klik, kemudian keluarlah file PDF-nya, kemudian kita download, klik download di ujung kanan atas. Nah, lalu kita ketik judul PDF tadi untuk dijadikan Word. Saya ketik di sini kajian pustaka interaksi. Kajian interaksi sosial, kemudian kita save ke dokumen. Oke, nah kemudian PDF ini ke save di dalam file dokumen kita di laptop. Kemudian langkah selanjutnya, kita buka lagi Google dan kita ketik convert online free. Convert online free ya. Kita pilih di situ ada PDF to Word, PDF to JPEG. Nah, kita pilih PDF to Word. Kita klik. Kemudian keluar tampilan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada pilihan pilih file. Kita klik pilih file. Lalu kita cari PDF yang telah kita simpan tadi, yaitu kajian pustaka sosial. Kajian interaksi sosial tadi kita klik, kemudian open. Nah, file tadi masuk ke sini, kajian interaksi sosial PDF, terus kita klik convert. Lalu kita klik convert ya, kita tunggu. Oh, ini sedang berjalan. Oke. Nah, kemudian sudah jadi PDF kita tadi menjadi Word tersimpan di dokumen di download ya. Kita cari di download. Oke, kita klik download. Kemudian kita cari judul yang kita ketik tadi, yaitu kajian interaksi sosial. Ini sudah jadi Word. Kemudian kita buka. Nah, ini dia PDF kita tadi telah berubah menjadi dokumen Word. Di sini bisa kita edit ataupun kita copy atau kita simpan sebagai referensi untuk
pembuatan PTK sebagai guru, atau file-file PDF penting lainnya yang ingin kita ubah menjadi Word. Nah, itu tadi cara atau tutorial mengubah file PDF menjadi Word sangat gampang menggunakan Convert Online Free. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.